ada kula, 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 kula. Assalamualaikum guys. Oke guys ya, hari ini saya mau kondangan rencananya guys. Ini mau kondangan mantenan guys. Mantenan di Malaysia guys ya. Temennya mau nikahan hari ini. Nah ini dalam perjalanan guys. Ini satu mobil ini guys, dari kawan-kawan saya semua ini guys. Mungkin dalam 20 menit kita akan sampai tujuan. Dan gimana nanti keseruannya di sana, saksikan terus video ini ya guys ya, jangan kemana-mana. Oke yo. Oke guys, sekarang dalam perjalanan menuju rumah teman yang mau nikahan. Ini kawasan Johor Bahru Sentosa. Lapar semua itu lihat di belakang. Lapar. Apalagi ini nanti. Ini banyak makannya. Ini masih banyak tuh. Super. Super guys. Super makanan guys. Ini Grab guys. Tadi saya telepon Grab. Karena Grab. Ini bandara. Cuma. Tadi sampai dari bandara jam berapa ya? Jam 10. Kita dari Surabaya ingin menghadiri acara pernikahan teman yang ada di Malaysia dulu, masih sekolah di Australia. Jadi kita sudah balik kampung. Kita mau kawin di Malaysia, jadi kita berbilang di sini. Di sini ada Bapak Dep, Bapak Agis. Ini baru pertama kali pergi Malaysia, ingin menghadiri pernikahan teman. Wah, rupanya Malaysia ya agak panas juga ya. Jalannya ya nggak begitu macet. Masih ada ruang-ruang kosong, nggak seperti Jakarta. Masih normal, ada normal. Aslinya dari mana, Mas Aslinya? Saya aslinya dari situ Bondo. Dekat itu Banyuwangi, Bali. Jauh-jauh untuk menghadiri acara pernikahan teman, teman dekat gitu. Ini kawannya di Malaysia tuh asli orang Malaysia apa? Asli Malaysia. Iya. Dulu sekolahnya di Australia bareng sama saya. Bareng sekolah di sana ya? Nah, jadi ketemunya di sana memang. Jadi dari Indonesia tadi berapa orang semalam sampai mana? Ini 1, 2, 3, 4 4, 5 orang. 5 orang ya? Iya, orang. Ini guys, ada pasangan cewek laki-lakinya pegang pupunya tuh. Nah, iya kan? Nggak di Indonesia, nggak di sini, sama saja. Brangas. Ini sudah memasuki bandar. Kalau di rumah itu kota. Kalau orang sini bilang itu bandar katanya. Yang penting bukan bandar nak. Kalau di rumah orang bilang bandar itu bandar narkoba. Bandar kelutuk. Tapi di sini bandar ya kota guys. Baik. Jangan baru. Sekarang sudah sampai di pusat kota. Sebentar lagi kita akan sampai ke acara pernikahan teman kita. Ini Johor Malaysia. Kira-kira berapa hari di sini nanti kita? Ya mungkin seminggu lah mas. Seminggu ya? Nah, sekali jalan-jalan. Seminggu lah. Habis itu kita akan balik ke Surabaya. Yang baik kita terbang dari Surabaya tadi sampai sini, sampai sana terus telepon Grab untuk menghadiri acara pernikahan teman saya, teman kita lah, Dihan Supriyono ya namanya, dan Doyo. Dalam perjalanan banyak juga ya bangunan tinggi di sini, kan nggak ada bangunan tinggi, cuma Jakarta gitu, ternyata banyak. Tapi
bangunan tinggi biasanya punya hotel ataupun rumah ya. Kalau di sana kan kantor, perkantoran. Oke guys ya, kita sekarang sudah sudah sampai di tempat kawan kita kawinan guys, di gedung sana guys, itu guys. Kita persiapan dulu ya di luar dulu, tunggu kawan-kawan. Ini teman-teman kita yang pagi tadi baru sampai dari Senai ya mas? Ya. Di sana? Semalam sampai berangkat dari semalam Indonesia itu, jam berapa mas? Semalam saya pukul berapa? Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Sampai Senai. Sampai Senai. Oh iya. Terus datang ke sini telepon teman, ini bukan teman. Oh, bukan. Teman juga. Terus malam tadi itu tidur di mana, Mas? Di hotel. Oh, iya ya, hotel. Ini berapa orang semua dari Indonesia, Mas? 5. Oh, 5 Indonesia. Ini dari Indonesia semua ya, Mas ya? Oh. Teman dari kan belajar kan ini. Dulu dulu katanya ini yang kawin ini, teman sekolah. Sekolah di mana dulunya, Mas? Sekolah di Australia. Australia. Jadi sudah pulang. Oh. Datang ke sini. Sama-sama sudah berkeluarga kan. Baru menikah kita datang ke acara pernikahannya. Jadi ya memang termasuknya Mas ini tamu yang spesial lah dari Indonesia ya, Mas. Ya. Masalah biaya tuh nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan lah ya, Mas ya. Yang penting kekompakan. Oke, Mas. Oke, nanti kita ketemu lagi di dalam ya guys, gimana cara keseruannya guys. Oke ya guys ya, saya sekarang sudah sampai di tempat kawan kita yang mau kawinan di gedung sana. Nanti gimana keseruannya di dalam, mari kita bahas sama-sama guys. Ini adalah teman lama ya guys, teman sekolah. Tadinya tuh teman sekolah di Australia guys, dan dia akan menikah di guys. Kita akan coba masuk. Kita akan masuk ini ya, keseruannya guys ya. Ini guys, kayaknya sudah ramai guys. Ini guys, di dalam kayaknya sudah ramai acaranya. Hai kak. Oke ya guys, kita akan cari tempat duduk dulu. Ini hijau-hijauannya guys ya. Oke ya guys, kita akan makan dulu lah. Oke. Baik aja. Gula.
siap. Oke ya guys ya, kali ini saya sudah menghadiri pesta perkawinan temannya yang ada di Malaysia. Jadi saya sekarang mau balik ke hotel. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.